Session kemudian adalah kita lanjutkan dengan interview, dan kali ini dari rekan EJM sendiri yang saat ini udah ada, yang kebetulan hadir juga, Aji ya dari Es Jakarta Media. Mungkin lo udah tahu ini ya mukanya ya, ganteng ya, lumayan ya. Cuman ya begitulah pokoknya, gue gak perlu ceritain. Oke, ada mungkin sedikit pertanyaan juga dari Aji langsung ke rekan-rekan Grosik. Jadi langsung aja untuk session kali ini, pertanyaan akan diajukan oleh Aji dari Es Jakarta Media. Silakan Bro Aji. Yo, terima kasih Bang Jenderal. Ini langsung aja Bang ya. Nah, gue mau nanya nih, untuk sesi kali ini dari segi ini menurut kalian dari segi ya, segi aspek untuk kesiapan dan ide, album mana yang menurut kalian lebih matang? Mungkin dari Bang Ivan dulu. Yang album yang lebih matang. Dari konsepnya gitu. Kalau bicara tentang matang sih, mungkin dengan album Grosek yang dulu matang juga. Cuman yang pasti perbedaan warna dengan karakter new line up yang sekarang mungkin lebih ke karakter lebih modern aja sih sebenarnya. Itu aja. Mungkin Bang Ivan mau nambahin? Ya, gitu kalau. Apa tadi pertanyaan? Dari segi konsep ataupun ide, mana lebih matang? Untuk lebih matang kayaknya yang terakhir ya. Persiapan lebih sekarang tuh lebih, kita lebih terkonsep, lebih rapi, nggak kayak gue bikin lagu seperti ini, gue bikin lagu seperti ini, nggak seperti itu gitu. Kita pikirin dulu gimana enaknya untuk membuat buat satu karya yang orang bisa dengar dan ya enak didengar sih intinya gitu. Seperti itu deh. Nah, terus lanjut lagi nih. Untuk alat spek alatnya ataupun ataupun softwarenya yang dipakai buat mini album Gas Replicate itu apa aja sih? Maksudnya instrumen yang aneh pakai gitu? Biasa seperti gue pakai Ibanez Ergodin, bassnya efeknya gue pakai Behringer, senarnya gue pakai Legacy, udah berarti itu sih. Irfan, sejauh ini nih, yang mau gue tanyain sih untuk personil baru, nih Bang ya. Kontribusinya udah sejauh mana sih? Kontribusi secara dalam hal seperti apa nih? Materi lagu atau gimana? Tadi tentang gimana tadi? Kontribusinya untuk yang lebih personil baru, dampak dari hadirnya personil baru ini. Pengaruh ke band tuh apa aja? Iya. Kalau untuk kontribusi untuk ke band sih, kita lebih ke fokus ke karya, berkarya sih. Untuk next album ini kita lebih untuk mematangin sebuah karya gitu. Terus ini menurut kalian Bang ya, cukup memalukan gak sih mengorbankan idealisme untuk karena tuntutan hidup? Siapa yang mau menjawab? Mungkin Bang dari Bang Ivan udah. Ya. Maksudnya mengorbankan idealisme gitu? Karena tuntutan hidup. Jujur untuk di musik seperti kita ini, untuk mencari sebuah materi itu nggak bisa. Kita di sini hobi bermain musik gitu. Kalau untuk tuntutan hidup, ya lo kerja, ya kan? Lo kerja, lo nyari buat hobi lo kan, gitu itu intinya. Kalau untuk lo nyari di sini, lo nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Ini bukan jujur, ini bukan luar negeri,
mungkin luar negeri orang musik itu jadi pekerjaan, beda sama di sini. Di sini belum bisa, ya kan gitu, seperti itu. Ya kadang ada sih beberapa yang gue lihat, gue bisa hidup karena gue main musik. Enggak bisa di sini. Lo harus kerja untuk itu gitu. Di belakang itu lo harus kerja gitu untuk ngidupin musik lo, kan gitu. Seperti itu intinya. Ya kalau gue nambahin sih, kalau di dalam musik yang metal seperti ini ya, ya mungkin kita bisa dengan hidup, mungkin kalau di musik kita nggak bisa, benar kata Bang Ewin tadi ya. Cuman kita lebih ke penjualan merchandise di situ ya. Mungkin Bang Put mau nambahin juga. Sama sih. Oh, sama. Pas. Sama. Ini untuk satu kali tanya lagi ya, yang terakhir dari gua. Bagaimana sih menyeimbangkan waktu kalian antara band dan keluarga? Lagi. Silakan, Mas. Mas Ewing. Kalau untuk membagikan itu tergantung dari orangnya sendiri-sendiri ya, itu individualis. Maksudnya gue kehidupan pribadi gak bisa digabung sama musik gitu aja sih. Lo ibaratnya lo punya pacar, pacar lo mau jalan gitu, sedangkan lo di sini mau musik gitu, mau bermain, mau latihan misalnya. Kita bisa ngebagi waktu aja sih sebenarnya. Semuanya gak mungkin gak ada waktu gitu. Tinggal kita bisa bagi aja waktunya. Saatnya untuk dia, saatnya untuk ini, begitulah intinya sebenarnya. Nggak bisa loh. Aduh, misalnya kan gue nganterin cewek gue dulu ya, tapi teman-teman bilang ini kita latihan ini, itu dari orangnya sendiri. Lo bisa ngebagi waktu nggak di situ, kan itu? Ya komitmen lo, berarti ya jalan sama cewek ya berapa? Ya maksudnya jalan lo, jalan sama cewek lo berapa jam? Tapi kan lo harus, gue malam ini harus begini kan. Ah iya, seperti itulah intinya. Ya hampir sama sih sebenarnya, tergantung kitanya aja gitu ngebagi waktunya gimana, karena kan semuanya pasti dipreparin jauh-jauh hari kan, udah dikabarin gitu, jadi bisa ngambil tindakan yang mana harus diutamakan dulu gitu. Sama. Sambil menunggu Bang Jerem datang ya, saya alihkan kembali ke Bang Jin ya.